Salam sehat Sobat Panti Wasa Dr. Cipto. Saya Dr. Hari Pribadi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Di Panti Wasa Dr. Cipto sudah bisa dilakukan pemeriksaan treadmill stress test. Apa itu pemeriksaan treadmill stress test? Akan kita bahas di sini. Pemeriksaan treadmill stress test dapat dipakai untuk sebagai alat untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan jantung koroner atau gangguan irama jantung. Apa saja yang memerlukan pemeriksaan treadmill stress test? Pemeriksaan ini direkomendasikan untuk setiap orang yang memiliki faktor risiko untuk terjadinya gangguan sumbatan jantung. Contohnya, pasien-pasien dengan darah tinggi, obesitas, kemudian pasien yang memiliki risiko untuk terjadinya sumbatan koroner seperti diabetes, ataupun gangguan dari kolesterol. Treadmill stress test hanya memerlukan waktu sekitar 8-10 menit, dan kemudian nanti Anda akan didampingi oleh dokter-dokter yang kompeten di bidangnya untuk memastikan bahwa treadmill stress test berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan. Sayangi jantung Anda dan jangan lupa memeriksakan kesehatan jantung Anda secara berkala. Salam sehat selalu, saya Dr. Hari Pribadi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kami menolong, Tuhan menyembuhkan.